Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku kelas 4 semuanya, pada pertemuan minggu kemarin, Ustazah sudah menjelaskan kepada kalian mengenai pengenalan aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word 2010. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuka aplikasi Microsoft Word. Sudah siap? Sekarang disimak baik-baik ya. Untuk membuka jendela aplikasi Microsoft Word, kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita lihat dulu apakah di desktop kalian sudah terdapat simbol atau logo dari Microsoft Word. Nah, jika sudah ada simbol atau logo dari Microsoft Word pada monitor kita, kita tinggal mengklik dua kali icon tersebut seperti ini. Nah, ini sudah terbuka jendela aplikasi Microsoft Word-nya. Selain mengklik dua kali atau double klik, kita juga bisa mengklik kanan, kemudian cari tulisan open yang artinya membuka. Kita klik. Sudah terbuka. Cara yang kedua adalah melalui tombol start. Coba sekarang kita klik tombol start, kemudian kita cari all program dan kita cari Microsoft Office. Kemudian kita akan menemukan Microsoft Word. Nah, sudah terbuka jendela aplikasi Microsoft Word-nya. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, untuk membuka jendela aplikasi Microsoft Word 2010, kita tadi sudah mengetahui ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui desktop atau mengklik double klik logo Microsoft Word. Yang kedua melalui tombol start. Nah, sekarang giliran kalian mempraktikannya sendiri di rumah. Semoga berhasil ya. Demikian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dan kalian praktikkan di rumah. Pesannya Ustazah, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tetap jaga kesantunan, sholat 5 waktu dan patuh pada kedua orang tua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Gamsahamnida, syukron arigato, gracias matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.